Halo sahabat tips, trik, dan tutorial. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Reza Yolando. Di video kali ini saya akan upgrade bagian kaki depan berbahan metal di WPL D12. Dan intinya kita bongkar dulu semua bagian part bodinya. Dan ini bagian part belakang mulai dari gardan dan kopel yang sudah saya ganti. Videonya ada di link atas ya. Untuk upgrade sebelumnya, bagian bot dan giro saya simpan di belakang. Selanjutnya ini adalah saklar lampu, saya simpan juga di belakang. Oke, kita lanjut proses penggantian partnya. Kita longgarkan dulu bagian upper swing arm. Selanjutnya roda kita lepas seperti biasa, dan untuk hex roda kita dorong bagian hex rodanya ke dalam. Dan untuk mempermudah melepas bagian knuckle roda bor slingnya, kita congkel menggunakan obeng minus. Next, selanjutnya kita longgarkan 4 baut besi perkawat, kita congkel supaya lepas dari swing arm atau upper arm ya. Selanjutnya kita rakit bosling upper swing arm kiri kanan, kita pasang dan saya akan coba goyangkan nanti. Minimal si bahan ini lentur ya, upper swing armnya. Tahapan selanjutnya kita lepas bosling kemudi dari servo dan dari dinamo. Ini ada 4 baut dan kita lepas juga baut yang menempel ke servo supaya kemudi bisa dilepas. Selanjutnya pergunakan obeng minus untuk mencongkel bosling dari knuckle as roda, bisa kiri kanan ya. Selanjutnya kita lepas, dan next kita rakit atau kita pasang bosling kiri dan kanan kemudi atau bagian stir. Ini menggunakan obeng di kuncinya, beda dengan bawaannya ya, hanya ditempelkan. Selanjutnya nanti kita pasang kemudinya, kita dorong sesuai dengan jalurnya, karena di sini ada jalurnya ya, jalur kemudinya, supaya tidak lepas. Dan ini kemudi setirnya juga kita pasang kembali, kita kunci menggunakan baut. Kita lanjut melepas as yang menempel di lower arm. Ini kita dorong supaya si asnya bisa lepas. Selanjutnya kita kasih grease atau gemuk atau stempet, masukkan saja. Kita dorong juga dan kita kunci menggunakan baut blank purse. Untuk tahapan pemasangan ini, jangan sampai lupa memasang bos yang kecil ini, atau biasanya sudah ada di pembelian paketannya. Ini seperti bearing ya, jadi jangan sampai lupa. Nanti kita pasang kembali bautnya, kita kencangkan, pasang kembali upper swing arm, kita kunci menggunakan obeng bautnya, dan kita kencangkan sambil kita periksa bautnya sudah kencang apa belum.
Selanjutnya ini knakal as roda. Di sini ada bearing. Usahakan tidak lupa memasangnya. Pasang bearingnya. Kiri kanan ada dua ya. Setiap knakal jadi ada dua. Selanjutnya kita pasang juga hex rodanya. Di bagian knakal ini ada tiga baut yang wajib kita tempelkan. Yang pertama dari upper swing arm, yang kedua dari lower arm, yang ketiga dari kemudi setir. Semuanya menggunakan obeng ya, jadi diusahakan kencang. Dan ini memang bautnya kecil-kecil, sambil nanti kita periksa satu persatu sudah kencang apa belum, sambil kita tes. Normal ya, mantap. Selanjutnya kita pasang hex roda kembali. Tadi saya lepas karena supaya mempermudah memasang knakal. Untuk bagian hex roda, jangan lupa bearingnya dipasang. Selanjutnya kita kencangkan pelek atau rodanya. Apabila sudah kencang bagian rodanya, kita tes berputar. Loncer. Tes menggunakan baterai. Kiri, kiri, kanan. Mantap. Di bagian cover servo atau kemudi setir, samping gearbox saya ganti menggunakan part RBC juga berbahan metal. Makin gagah nih. Masih empuk ya. Kita rakit seluruh bodinya. Bagian bodi depan dan nanti kita rakit juga bagian bak atau bodi belakang. Kalau sudah dirakit baru kita let's fly. Untuk sahabat tips, trik dan tutorial upgrade suspensi depan dengan berbahan metal dengan part RBC sudah selesai ya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi. Untuk link pembelian saya akan simpan di kolom deskripsi. Mobil RC-nya terlihat kokoh dan seperti berisi, yang jelas pasti berat. Untuk sahabat tips, trik dan tutorial yang baru bergabung di channel saya, bantu saya mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, nyalakan loncengnya, dan share. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.